everyone. Kali ini kita akan melakukan kunjungan industri ke Jogja. Sebelumnya kita berdoa besar. Setelah itu langsung naik bis untuk perjalanan ke Masjid Solo. Dan sampailah kita ke Masjid Solo. Dan langsung aja kita masuk ke dalam Masjid Zaid untuk persiapan sholat duha. Jangan lupa ambil foto untuk kenang-kenangan. Ini sesi foto bersama. Lanjut perjalanan ke Klaten untuk makan siang. Dan kita sampai untuk makan siang bersama. Lanjut perjalanan ke UGM. Ini kita lewat jalan tol agak lebih cepat. Dan sampailah ke UGM. Dan langsung aja kita masuk ke dalam. Ini masih nunggu bapak dosen dan masih ngatur-ngatur tempat duduk ya. Ini penjelasan dari bapak dosen dan ibu dosen. Dan ada sesi tanya jawab dari perwakilan siswa. Dan ibu dosen pun menjawab pertanyaan dari perwakilan siswa. Ini pemberian kenangan dari Nurul Huda. Lanjut sesi foto bersama untuk kenang-kenangan dari UGM. Dan langsung kita sholat jamak takhir duhur asar di masjid samping UGM. Ini pemandangan dari atas ya guys. Dan ada menaranya. Dan kita lanjut lagi perjalanan untuk check-in ke hotel. Dan ini pemandangan di Malioboro pada malam hari. Sangat indah bukan? Setelah itu kita pulang karena dibatasi sampai jam 10 malam. Setelah itu paginya kita check out dari hotel dan lanjut perjalanan lagi. Dan kita melanjutkan perjalanan ke Hihel Sky View. Perjalanannya sangat jauh ya guys. Tidur-tidur dulu gak apa-apa lah ya. Dan sampailah ke Hihel Sky View. Ini juga udah ada banyak orang yang udah foto-foto dan mengelilingi semua tempat yang ada di Hihel Sky View. Dan ini pemandangan dari atas. Dan yang lain pun juga sudah sibuk berfoto-foto. Dan langsung aja kita lanjut perjalanan ke pantai Gumuk Pasir. Entah Gumuk Pasir atau Parangtritis, saya juga belum tahu ya. Saat ini ombaknya sangat besar, kita disuruh untuk berhati-hati dan tidak jauh dari teman-teman agar tidak ketinggalan bis nanti kalau udah mau perjalanan pulang. Yang di belakangnya ada Jamilatul Rahmawati.
untuk ziarah ke Magelang. Dan ini langsung menuju ke makamnya. Dan di sini sudah ada banyak orang yang berziarah. Dan ini kita melakukan tahlilan bersama. Karena udah selesai, kita langsung otw ke rumah masing-masing. And thanks for watching, bye.